Okay, so my Pokemon, saya baru je discover pasal benda ni. Okay, belakang, kalau kita beli, kalau kita buat insurans, kita akan dapat benda ni. Macam saya baru buat etika, so saya dapat benda sticker ni. Saya dulu saya tak tahu. Dan sebenarnya bahagian tepi ni ada function ni. Sebenarnya dia dah cerita dah kat aku. Okay, sebab ada area putih, sini ada rock tag. Cara kita tanpa dia lah. Okay, ini sebenarnya boleh koyakkan. Okay, ini rock tag. Rock tag kita ni, kalau kita direct tampal dekat cermin, dia akan melekat. So nak elakkan dia melekat, inilah function tepi ni. Kita tunjuk. Okay, mari kita stiker duduk sini ni. Kita akan tampalkan rotek yang ada gambar. So, kita buat rotek ni. Kita buat susu ni. Kita buat pokok ni. Segala setasian kat sini ni, ni ada gambar. Gambar ni kalau kita derek tampal dekat macam ni, rotek stiker ni, rotek ni. So, tak cantik lah kalau kita kelapan cabut kan. So, kita cabut lekat lah stiker. So, cara ni ialah saya pun baru tahu setelah beberapa tahun pakai kereta. Selama ni saya pakai lekat plastik ni. Okay, dekat bahagian biru ni semua ada gam. So nak elakkan gam tu dekat tampal lah. Dia dah bagi dah sebenarnya. Kenapa kita pening-pening nak cari tempat dekat kiri? Tempat dah tengah-tengah kan. Buatlah secantik yang boleh. Okay, dia dekat tengah. Pergi ke tepi. Pergi ke tepi. Dah siap. Dah. So, bila kita tampal kat cermin, dia tak melekat. Ini satu. Lepas tu, ni bahagian ni pula. Bahagian ni. Cabut dia. Cabut ni. Ketika kan. Letak sini. Lepas tu. Yang ni kita letaklah dekat sini. Macam tu. Lepas tu, nanti pergi kat kereta, tampallah kat cermin kereta. Itu saja. Okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.